يضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد اخواني في الله, pada pagi hari ini insyaallah saya akan membicarakan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, al khalifatul rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan pembicaraan kita hari ini insyaallah tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah si amirul mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu aqidah ahli sunnah wal jamaah terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita telah mengetahui bahwa aqidah ahli sunnah wal jamaah sungguhnya orang paling utama di dunia ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq, thumma Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala Ishaq bin Rahawi rahimahullah, لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر ولم يكن بعده أفضل من عمر ولم يكن بعده أفضل من عثمان ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي. إسحاق بن راهويه seorang alim mengatakan bahwa tidak ada setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم orang di dunia ini lebih utama dari Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan telah datang dalil-dalil banyak tentang keutamaan Utsman radhiyallahu taala anhu, bahwa dia adalah orang yang terbaik setelah Syaikhain Abu Bakar wa Umar. Yaqulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar berkata bahwa kunna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la nu'jilu bi Abi Bakr ahadan thumma Umar thumma Utsman thumma natruk ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadil bainahum. Dahulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, kita tidak ragu lagi bahwa orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini dahulu kita telah sepakat sahabat Rasulullah SAW, tidak bisa didebat lagi bahwa orang terbaik adalah Abu Bakar setelah Rasulullah SAW, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kemudian setelah itu kita natruku ashabin Nabi SAW dan nufadil bainahum, yang lainnya tidak, kita tidak akan tidak membicarakan tentang siapa yang paling utama di antara mereka setelah orang tiada itu. وهذا الحديث الحديث ان دل على ان عثمان رضي الله تعالى عنه افضل الناس بعد ابي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. حديث ini menunjukkan kepada kita bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ذات يوم, رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah berkata pada suatu hari kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, Maru aminkum ru'ya, sekarang siapa di antara kalian yang tadi malam melihat mimpi atau melihat ru'ya. Faqala rajulun, ada orang mengatakan ana ru'aitu, katanya dia, saya telah melihat ru'aitu ka'anna mizanan unzila minas sama, saya telah melihat seakan-akan timbangan itu datang dari langit atau turun dari langit. Fawazinta anta wa Abu Bakran Abu Bakrin farajahta anta bi Abi Bakrin, telah ditimbang engkau ya Rasulullah sama Abu Bakar, engkau lebih rajih, timbanganmu lebih berat dari Abu Bakar Siddiq. Wazana Umar wa Abu Bakar farajah Abu Bakar, dan Umar ditimbang oleh Abu sama Abu Bakar, ternyata bahwa Abu Bakar lebih berat timbangannya daripada Umar. Kemudian Umar ditimbang sama Utsman bin Affan, Umar lebih berat dari Utsman. Kemarufi al-mizan, kemudian diangkat mizan itu ke langit. Saya melihat itu dalam mimpiku. Faro'ain al-karahiyah, kemudian Rasulullah SAW. Kita melihat
wajahnya Rasulullah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tawamana hadal hadith, hadith ini telah menunjukkan kepada kita, yaitu tentang tertib Al-Khulafa Ar-Rashidin, yaitu setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Tertib Al-Khulafa Ar-Thalatha fil Fadl, dalam keutamaan, yaitu bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar, dan Umar lebih utama dari Uthman. Kama tawamana al-isyara ila anna tertibahum fil khilafah yakunu ala hasab tertibin fil Fadl. Dan keutamaan mereka itu menjadikan pertama khalifah yaitu Abu Bakar Siddiq karena dia paling utama, kemudian Umar, kemudian Uthman. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi SAW dakhala ha'itan wa amarani bi hifdzi bab al-ha'it, yang seperti saya ceritakan itu dalam Sahih al-Bukhari, bahwa pada suatu hari saya, Nabi Musa al-Ash'ari, saya disuruh oleh Rasulullah SAW menjaga yaitu kebun. Rasulullah SAW waktu itu di jalannya. Kemudian ja'a rajulun yasta'zin, datang seorang minta izin, faqala untuk masuk ke kebun tadi, faqala ikhdan lahu wa bashirhu bil jannah. Katanya Abu Musa al-Ash'ari, katanya Rasulullah SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari, silakan suruh orang itu masuk dan beri kabar kepadanya, kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Faidah Abu Bakar, orang yang masuk tadi adalah Abu Bakar. Kemudian akhir istazim, kemudian datang seorang lagi dan minta izin untuk masuk ke kebun tadi. Dan Rasulullah SAW mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, faidah wa Umar, ya Umar. Kemudian akhir istazim, fasakatahani atantumah hunai atantumakol. Kemudian datang yang ketiga, tapi Rasulullah SAW berhenti sedikit, tidak langsung menjawab. Kemudian dia berkata, i'dan lahu wa bashirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, biarkan dia, izinkan dia masuk, dan katakanlah kepada dia, atau kabarkan kepada dia kabar-kabar gembira, bahwa dia akan masuk ke surga ala balwa tusibuhu, tapi dia akan mendapatkan yaitu musibah dalam kematiannya, yaitu huwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tunjukkan oleh Rasulullah SAW di sini bahwa Uthman akan terbunuh sebagai syahid, yaitu Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia akan masuk surga, tetapi setelah dia diberi oleh Allah SWT musibah. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakr fil jannati, wa Umar fil jannati, wa Uthman fil jannati, wa Ali fil jannati, wa Talhatun fil jannati. Seterusnya. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, wa Talha di surga, dan seterusnya 10 yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini telah menunjukkan kepada kami keutamaan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, annahum wa annahum min ahli jannati, mereka adalah orang-orang penghuni surga. Disebut oleh Rasulullah SAW pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Disebut sama Rasulullah SAW. Wa fi mu'jizah zahir oleh Nabi SAW. Di sini ini menunjukkan kepada kami mu'jizah terang, jelas. Mu'jizat Rasulullah SAW. Dia telah mengatakan ikhbari di kisah Uthman wal Balwa. Rasulullah SAW telah mengetahui dari Allah SWT. Ini mu'jizat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan sebelum matinya Uthman. Dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Uthman akan terbunuh sebagai syahid. Wa anna thalathata yastamiruna al-iman wal-huda. Dan orang tiga ini, mereka itu tidaklah mereka mati kecuali di jalan al-iman, jalan keimanan dan atas petunjuk orang tiga itu. Wa Abi Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, anna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu hina husira. Uthman dari Abi Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, mungkin yang dimaksud di sini Abi Abdurrahman wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebutannya au kunyatu Abi Abdurrahman. Anna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman waktu dikepung oleh orang-orang Khawarij, oleh orang-orang yang ingin membunuh beliau, hina husira waktu dikepung, asyrafa alaihim wa qal. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, dalam waktu dia dikepung oleh orang-orang yang
mana orang-orang itu menginginkan untuk membunuh Uthman, dan Uthman dituduh tuduhan-tuduhan yang batil. Nanti insyaAllah kita akan menceritakan bagaimana terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Orang sekelompok dari berkumpul mereka itu dari negara Irak, dari Kufa, Al-Fasa, kemudian dari Mesir, mereka berkumpul. Orang-orang ini tidak ada satupun di antara mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka menuju ke kota Madinah dan mereka ingin membunuh Uthman radhiyallahu taala anhu. Mereka mengepung. Ini di sini bibit pertama munculnya Al-Khawarij. Mereka mengepung rumahnya Uthman bin Affan. Kemudian Uthman bin Affan tidak boleh keluar dari rumahnya. Dan dia dilarang untuk sholat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dilarang untuk minum dari sumur rumah. Kemudian padahal sumur ini Uthman yang membeli dari uangnya dia yang murni. Dia asyraf alaihim, yakni dia melihat dari jendela rumahnya, dia berbicara kepada orang-orang yang makmumnya tadi. Qala ansyidukum billah, aw ansyidukum Allah, wala ansyidu illa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kepada kalian demi Allah, katakanlah kepada aku yang jujur, dan saya mengatakan ini kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bukan kepada kalian, katanya Rasulullah Uthman bin Affan. Dia mengatakan, alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qol. Apakah kalian mengetahui dahulu Rasulullah SAW bersabda? Qala, man hafara rumah, wa ya'inun bin Madinah ishtaraha Uthman, wa sa'a falahul jannah, hafartuha, kata Uthman. Di rumah ini dahulu dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan apabila orang minum harus bayar pakai uang di situ itu. Dan ini adalah sumur yang paling bersih di kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW, istri-istrinya dahulu minum dari biir ini. Apabila mau minum, beli. Fuqara al-muslimin, orang-orang yang fuqara, apabila mau minum, beli. Mereka tidak punya uang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membeli biir ini, yakni sumur ini, dan diluaskan, dia akan mendapatkan surga. Maka dibeli oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan kepada mereka, alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qala, man hafara rumah wa hiya 'aynun fil madinati ishtaraha Uthman wa sa'a falahu al-jannah fartuha. Ini satu. Kemudian dia mengatakan, alastum ta'lamuna annahu qala, man jahaza jaisal usrati falahul jannata fajahaztuhu qala fasaddaquhu lima qal. Apakah kalian tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menyiapkan, yaitu tentara al-usra, al-usra itu di harf Tabuk, di ghazwat Tabuk, peperangan Tabuk waktu itu. Orang-orang muslimin waktu itu dilanda kekurangan uang dan kekurangan makan. Maka Uthman bin Affan memberi sepertiga dari harta orang muslimin semua diberikan kepada Rasulullah SAW. Kalau jannata, dia akan mendapatkan surga. Fajahaztuhu, mola fasadjuhu, ngakot. Sahabat Rasulullah SAW sepakat semuanya mengatakan betul apa yang dikatakan Uthman bin Affan. Wadhal hadith rummana manqabatain azimatain lidhin nurain Uthman bin Affan. Dan ini adalah hadis ini menunjukkan kepada kami dua keutamaan buat Uthman bin Affan yang dijuluki Dzunnurain. Kenapa Uthman dijuluki Dzunnurain yang dua punya dua cahaya? Karena dia mengawini anaknya Rasulullah SAW dua, yaitu Ruqayyah kemudian Ummu Kultsum. Dua anaknya Rasulullah SAW dikawini oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan waktu Ummu Kultsum meninggal, istrinya yang kedua, anaknya Rasulullah SAW itu meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, apabila aku mempunyai ketiga, saya akan niscaya aku akan mengawinkannya kepadamu, wahai Uthman. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini menunjukkan dua keutamaan Uthman bin Affan, yaitu dia telah membeli yaitu sumur rumah, kemudian dia telah menyiapkan yaitu tentara Islam waktu itu untuk ghazwat Tabuk, memerangi orang-orang Romawi waktu itu. Wa akhbara allazi la yanfiqu 'anil hawa
anna jazaa'u 'ala dzalika an yakuna min ashabil jannah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, dan Rasulullah SAW la yanfiqu 'anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsunya tetapi wahyun yuha. Dia mengatakan barang siapa yang membeli rumah dan menyiapkan tentara al-Usra yang tentara Ghazwat Tabuk, dia akan mendapatkan surga atau dia salah satu dari penghuni surga. Wa hatan liman qabatan la'lama naqibihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dua keutamaan ini adalah dua yang paling top, yang paling bagus buat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Usama bin Azan al-Qushairi qala shahidtu jar, katanya dari Usama bin Hazan al-Qushairi, dia berkata, saya telah menyaksikan waktu Utsman dikepung itu. Hina asyrafu alaihi Utsman, waktu Utsman melihat dari jendelanya orang-orang tadi. Faqala yatuni bi sahibaykum alladhina allafakum alayya. Karena Utsman datangkan kepada aku dua orang yang mana dia itu telah membuat apa namanya, kalian ini datang ke sini dari orang dua ini yang membuat apa namanya, yang membuat isu-isu tentang aku, isu-isu batil tentang aku, mana dia suruh datang ke aku, kami Utsman. Qala fajia bihima ka'annahuma jamalan. Kemudian datang orang dua itu seperti dua unta. Au ka'annahuma himaron, atau seperti dua kelbi. Orang dua tadi yang ingin membunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, atau dia alladhi allaf ha'ula'i nas, yang membuat apa namanya, yang membuat isu tadi agar orang-orang ini membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala asyrafu 'alaihi Utsman, maka Utsman melihat dari jendela rumahnya berkata, faqala ansyukukum billah wal islam, saya minta kepada kalian demi Allah dan apa namanya, dan katakan kepada aku yang jujur, hal ta'lamuna anna Rasulullah SAW qadima al-Madinah wa laysa biyama'un yusta'dab ghayra fi'ri rumah. Kali apakah kalian tidak mengetahui bahwa waktu datang Rasulullah SAW ke kota Madinah, tidak ada di Madinah ini sumur yang tawar, yang enak diminum, kecuali fi'ruh. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man yashtari fi'ruhma fayaj'al dalbahu ma'adila'al al-muslimina bi khairin lahu minhuma fil jannati. Barang siapa yang memberi sumur rumah dan dijadikan sumur rumah ini wakaf untuk orang-orang muslimin, dia sebagai salah satu dari orang yang meminum dari bi'r rumah ini, tidak lebih, tidak memiliki, yang dikasihkan kepada orang-orang muslimin, dia akan mendapatkan surga, kata Rasulullah SAW. Fashtari tu'a musul bimali, kata Rasulullah. Dan saya telah membeli bi'r rumah ini dari uangku yang murni. Fa'antum liyum tamna'uni anasya'uruna. Kalian sekarang melarang aku untuk minum dari sumur itu. Bahkan Utsman bin Affan disuruh minum dari sumur. Sumur yang mana itu? Di sumur itu adalah apabila ada bangkai, ada bekas haid, anunya orang perempuan ditaruh di situ, disuruh minum dari situ Utsman bin Affan ta'ala oleh orang-orang yang penjahat-penjahat. Tidak boleh dia minum dari rumah, dia dan keluarganya. Maka wa antum tamna'uni an usalli fiha raka'ata wa antum banit dari, kata ya Rasulullah SAW juga, wa antum ta'lamuna anna al-masjid waqa bi ahli, pada suatu hari masjid Rasulullah SAW sudah tidak cukup lagi buat orang-orang yang sholat di situ, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, atau di zaman Rasulullah SAW, sudah saya salah, di zaman Umar bin Khattab, di zaman Rasulullah SAW, bahwa masjid ini akan diluaskan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man yashtari bid'ata ali fulan fa yazidu min masjid bi khairin lahu min hadhihi jannati. Barang siapa yang membeli tanah yang bernama untuk yang dimiliki oleh al fulan, kemudian di apa namanya, di tanah tadi kemudian diluaskan untuk masjid ini, masjid Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan surga. Fashtari tuha, kata Utsman, saya beli tanah itu min sulbi mali, dari harapanku. Dan kami orang sekarang melarang aku untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu Allahumma na'am. Mereka mengatakan betul omonganmu wahai Utsman. Yani bahwa ini adalah dari Rasulullah Sallam yang betul, engkau telah membeli rumah, engkau telah membeli tanah itu, kemudian engkau apa, masukkan di masjid, atau luaskan masjid itu.
Qala ashibukum billah wa bil Islam. Katanya Utsman, saya minta kepada kalian demi Allah yang jujur, katakan kepada aku, hal ta'lamun anna Rasulullah SAW kana ala sabil Makkah wa ma'a Abu Bakar wa Umar wa Ana. Kalian telah, kalian, apakah kalian telah mengetahui bahwa pada suatu hari Utsman bersama Abu Bakar, Rasulullah bersama Abu Bakar wa Umar wa aku telah naik ke gunung Syasabir, itu ada riwayat lagi gunung Uhud. Kemudian fatahharraka al-jabal hatta tafaqqat ajaratihi bil 'adhib. Kemudian kita naiki gunung tadi, kemudian berjatuhan batu-batu gunung tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barakallahu bi rijlihi, dan ditaruh letakkan oleh Rasulullah SAW kakinya ke gunung tadi. Faqala uskun dabir, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Di atasmu wahai dabir, wahai gunung dabir, nabi, seorang nabi dan siddiq, yaitu Abu Bakar siddiq, dan syahidan, yaitu dua orang syahid, yang dimaksud yaitu Abu Bakar wa Uthman, Umar dan Uthman. Qul Allahumma na'am, mereka mengatakan betul, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu akbar, syahidu li wa rabbul Ka'bah. Mereka telah menyaksikan Allahu akbar, yang Allah Maha Besar. Uthman mengatakan, mereka orang-orang tadi yang ingin membunuhku telah membunuhku, telah menyaksikan bahwa ini benar. Ani syahidun talatan, dan aku bersaksi itu tiga kali. Wa ma'zalik kawaj al-tiwa'ali. Walaupun demikian telah dibuktikan oleh Uthman bin Affan bahwa dirinya itu di surga, bahwa dirinya itu berjasad. Dan Rasulullah SAW sangat menyintai Uthman bin Affan. Walaupun demikian, mereka itu orang penjahat-penjahat, tetap membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Al Abdurrahman bin Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah qol, ya Uthman radhiyallahu ta'ala ilan Nabi SAW di alfi dinari ina jazika azal jajul usrati. Uthman bin Affan waktu di Ghazwat Tabuk telah membawa 1,000 dinar. 1,000 dinar besar, dahulu 1,000 dinar luar biasa besarnya. Hina jahazah jayshul usrati, waktu Rasulullah SAW menyiapkan yaitu tentaranya untuk memerangi orang-orang Romawi di Ghazwa bernama Ghazwa Tabuk, atau dikatakan jayshul usrah, nama yang kedua. Fanasara'a fi ujrihi, uang tadi dikasihkan kepada Rasulullah SAW di pahanya, di pangkuannya, di kerocok, uang tadi 1,000 dinar. Fanazara fi ijrihi, qala Abdurrahman bin Samurah ini mengatakan, faraaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqallibu fi ijrihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalik-balikkan uang tadi, saking senangnya, berseri-seri wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yawm marratayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yawm. Tidak akan disisap Uthman. Apa yang diperbuat oleh Uthman pada hari ini, setelah hari ini Uthman tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "I'malu ma syi'ta, atau i'mal ma syi'ta." Perbuatlah apa sehingga kalian, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan engkau. Kurang apa? Marotain dua kali. Walama usra Uthman waqita bijarihi. Waktu Uthman dikepung dan dia di rumahnya, asyrafu 'ala an-nas, dan dia mengatakan juga, faqala kashaftukum billah an ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghazwatul husr usrati wa hiya ghazwat Tabuk man yunfiq nafaqatan mutaqabbalatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan untuk ghazwat Tabuk ini dan dia berinfak nafaqatan mutaqabbalatan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nasu yujadun mu'sirun, waktu itu orang sahabat-sahabat Rasulullah dalam keadaan susah waktu itu, faja'altu thulath dhalika al-jayz min mali, saya telah menyiapkan sepertiga dari persiapan tentara untuk memerangi negara Romawi waktu itu dari hartaku. Faqalu Allahumma na'am, mereka mengatakan iya. Fa syahadat an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil jannah fi shira'i bi Roma وعفي على المسلمين غنيهم وضقيرهم وزيادته في المسجد وتجهيز جيش الأسرة مع قوله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم
وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ومن يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Bahwa Rasulullah SAW menyaksikan bahwa Utsman di jannah, di surga, karena dia telah memberi di rumah dan dia telah memberi harta yang besar terhadap tentara Islam waktu itu yang disiapkan untuk memerangi negara Romawi di Ghazwat Tabuk. Dan Rasulullah SAW mengatakan mazharra Utsman ma'amila fa'al yawm, tidak akan dicatat atau perbuatlah sehingga kalian sungguhnya Allah SWT telah memaafkan dosa-dosa kalian. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ahli Fajar. Ahli Fajar, persis apa yang dikatakan oleh Ahli Fajar bahwa mereka seluruhnya di surga. Kullu hadhihi al-khisal madhkura min a'zam manaqibi radhiyallahu ta'ala anhu wa qad dhakara yawma kana mahsuran fi dari min qibal al-za'iqin alladhina kharaju 'ala bughyat al-fasad fil ardh. Ini semua hal tadi yang saya sebutkan telah dibuktikan oleh Utsman bin Affan, telah dijelaskan oleh Utsman bin Affan kepada mereka, dan mereka telah bersaksi kalau itu benar kepada orang-orang kelompok ini yang ingin membunuh Utsman, yang mereka itu mana, yang mana mereka itu telah melampaui batas. Mereka ingin membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, al-Khalifatul Rashid, yang berbuat perbuatan yang begitu hebatnya dalam zaman Rasulullah SAW, zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Utsman, mereka tega untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kalau ada kan di dalam ahli sunnah wal jamaah na'taqid an kal adad dunia ini adalah wali-wali Allah. Kalau orang biasa, orang yang soleh, orang yang baik di antara kami atau di antara orang yang mendahului kami, itu ada wali-wali Allah. Apalagi Utsman bin Affan, dia adalah imam al-awliya, dia adalah imam wa para wali-wali. Utsman bin Affan yang Rasulullah SAW bersaksi bahwa dia di surga. Wahum alladzina sami'uha minan Nabi SAW, dan omongan Utsman ini telah didengar oleh sahabat Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW ini telah didengar oleh sahabat-sahabat yang tentang Utsman bin Affan, di antaranya Sa'd bin Abi Waqqas, wa Ali, wa Zubair, wa Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini orang-orang yang di surga telah menyaksikan bahwa Utsman ini di surga. Apa yang dikatakan Utsman tadi, sabda Rasulullah SAW, betul. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها, عائشة بركاتها, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه. بعد فترة هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم berbaring di rumah, kata ya Rasul, kata ya Aisyah, dia telah mengangkat sarungnya, izaru, sampai ke betisnya. Fasta'dzana Abu Bakar, atau ke pahanya. Fasta'dzana Abu Bakar, Abu Bakar minta izin waktu itu untuk masuk. Fa'udhina lahu, disuruh masuk, silahkan masuk wahai Abu Bakar. Wa Rasulullah dalam keadaan demikian tadi. Fata'adzana Umar, fasta'dzana Umar. Rasulullah SAW berbicara sama Abu Bakar, kemudian Umar minta izin masuk. Masuk Umar, Rasulullah tetap dalam keadaan tadi terbuka petisnya. Wa fa'adhina lahu, wa huwa kadhalik. Fata'adzana Umar, fasta'dzana Utsman. Kemudian Utsman minta masuk juga, minta izin untuk masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Fajalasa Rasulullah SAW, waktu mendengar Utsman mau masuk, Rasulullah bangun dan dibenakno itu, sarung itu oleh Utsman. Fajalasa Rasulullah SAW, wasawwa thiyabahu. Bajunya dia tahu, sarungnya ditutupi itu betisnya yang terbuka tadi. Fasa'altu Rasulullah SAW, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku datang, Umar datang, engkau tetap dalam keadaan yang seperti itu. Tetapi aku datang Utsman, kenapa engkau kok bangun kemudian sarungmu ini tidak, petismu kau tutup. Katanya Rasulullah SAW, dijawab oleh Rasulullah SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apakah aku tidak malu? Yang mana malaikat-malaikat Allah malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arham ummati bi ummati Abi Bakr. Orang yang paling baik, orang yang paling lemah lembut, orang yang paling kasih sayang kepada umatku, terhadap umatku adalah Abu Bakar Siddiq.
وأشدهم في أمر الله عمر dan orang yang paling keras di jalan Allah SWT tentang perintah Allah SWT adalah Umar bin Khattab. وأشدهم حياء عثمان yang paling haya yang paling malu di antara umatku adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزلت الفتنة فالذي على الهدى هو عثمان بن عفان. Rasulullah SAW sudah mengatakan berapa puluh tahun sebelum Uthman meninggal dunia, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa siapa nanti akan terjadi fitnah setelah aku meninggal. Barang siapa yang mengikuti Uthman bin Affan bahwa alal huja, dia di atas petunjuk, kata Rasulullah SAW. وَهَذَا يَجُلُّ أَنَا الَّذِينَ قَرَجُوا عَلَيْهِ مِنَ الْقَوَارِكِ كَانُهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang keluar dari Uthman, yang ini membunuh Uthman, jelas mereka batil, mereka yang salah. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa waktu itu, apabila terjadi fitnah yang besar ini, dia bersama Uthman, dia di atas petunjuk, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Uthman alal haq, wahum alal batil. فَالَّذِينَ قَتَلُوا عُثْمَانَ وَجَاءَ أَمِيرُهُمْ وَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فِرْقَةٌ ضَالَّةٌ. Orang yang membunuh Uthman, orang-orang yang membunuh Uthman dan kepalanya, orang Amirum, yakni kepala mereka, yang mana mereka mensolati waktu itu menjadi imam di Masjid Rasulullah SAW. Waktu Uthman tidak boleh solat di Masjid Rasulullah SAW, dilarang Uthman, dia menjadi imam ini, Amirul Khawarij ini, Amirul Firqah ini. Walaupun dia jadi amir, walaupun dia mensolati orang-orang muslim, dia alal batil, dia batil orang itu. Firqatun bola, mereka kelompok sesat. Mazalat al-muslimin hatta al-yawm, man yahmilu akhir takdir al-mujtama'at, wa yasa'ilu dimariyah, fakanu minhum ala hadar. Hati-hati setelah mereka, mereka masih ada sampai sekarang ini. Jadinya pengharannya itu. Mereka adalah firqatun bola, mereka adalah kelompok yang sesat. Mereka mengkafirkan saudara-saudaranya muslimin. Mereka memerangi, menghalalkan darah-darah mereka, darah-darah orang-orang muslimin. Maka hati-hati kepada orang-orang ini, kelompok ini. Adalah kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang jahat. Lugat amar Nabi SAW, as-sahabah wal-muslimin, ila nazlatul fitnah liyatakbuk ula Uthman. Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, apabila terjadi fitnah itu nanti, kalian harus bersama Uthman. Sebab dia alal haq, dia di atas petunjuk. An-Ka'ab ibn Ujrah, Ka'ab ibn Ujrah berkata, radhiyallahu ta'ala anhu bersabda berkata, ala dakara Rasulullah SAW fitnatan baqarrabaha. Rasulullah SAW telah menceritakan tentang fitnah akan terjadi nanti, kemudian Rasulullah SAW qarrabaha, yakni memberi contoh untuk mengetahui umat Islam itu. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW fitnah tadi? Supaya mengetahui sahabat-sahabatnya. Samara rajulun muqni'un ra'suhu. Kemudian ada seorang lewat dan dia menutupi kepalanya. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Hadza yawma idzin al-huda." Rasulullah SAW menuding kepada orang tadi bahwa orang ini nanti di atas petunjuk. Apabila datang fitnah, orang ini di atas petunjuk, kata Rasulullah SAW. Bahwa sabtu, katanya Aka'ab bin Ujrah. Maka saya lari memegang orang tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW di atas petunjuk itu. Saya buka, saya lihat Uthman bin Affan orang itu. Bahwa sabtu, fa'akhadtu bidha'i Uthman. Tuma stakbaltu Rasulullah SAW. Kemudian saya mendatangi Rasulullah SAW. Atau menghadap Rasulullah SAW. Faqultu hadha, ini ya Rasulullah, qala hadha. Ini katanya Rasulullah. Apakah ini ya Rasulullah di atas petunjuk? Katanya Rasulullah, hadza, ya ini yang di atas petunjuk nanti. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, qala Rasulullah s.a.w. di maradhi, waktu Rasulullah s.a.w. sakit, kemudian meninggal Rasulullah s.a.w. wajadtu anna indi ba'da ashabi. Rasulullah s.a.w. berkata, sakit yang sangat waktu itu. Rasulullah menginginkan sahabat-sahabatnya mengatakan, wajatulah anak ashabi, ba'ad ashabi. Saya menginginkan sebagian dari sahabatku bersamaku sekarang ini. Kata Rasulullah, kangen kepada sahabat, rindu kepada sahabat-sahabatnya. Qulna ya Rasulullah, ala nas'ulaka Abu Bakrin. Kami Aisyah, ya Rasulullah, saya panggil ya Abu Bakar. Qala fasakata, diam Rasulullah. Qulna ala nas'ulaka Umar. Saya panggil Umar ya Rasulullah, fasa kata, diam Rasulullah. Qulna ala nas'ulaka Uthman.
Ya Rasulullah, saya panggil Utsman ya. Qala na'am. Iya Rasulullah. Faja'a. Kemudian datang Utsman. Fakhalasi. Katanya masuk Aisyah. Tak boleh. Jangan didengarkan omongan ini. Tidak ada yang tahu omongan ini kecuali saya. Dengan Allah dan aku dan Utsman. Tak boleh orang mendengar omongan rahasia. Sangat rahasia. Rasulullah SAW memberikan kepada Utsman penjelasan. Fajar Nabi SAW mengkalimu wajah Utsman terkonjar. Rasulullah SAW berbicara kepada Utsman, mukanya Utsman ini berubah. Rasulullah SAW menceritakan hidup kepada Utsman akan terjadi fitnah nanti. Satu persatu engkau akan dibunuh, engkau akan dikatakan kaza. Jawablah kaza, kata Utsman. Katanya Rasulullah, engkau nanti akan dicabut gelarmu sebagai khalifah. Jangan mau, kata Rasulullah. Kau nanti akan dibunuh, jangan dilawan. Sabar, kata Rasulullah. Dan ini omongan ini didengar oleh Aisyah sepintas saja, bukan seluruhnya didengar oleh Utsman, oleh Aisyah sepintas. Jadi orang tidak tahu Utsman waktu itu waktu dia akan dibunuh. Sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Utsman, ayo kita lawan mereka itu. Kami Utsman, jangan. Saya telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Biar saya mati. Tidak, supaya tidak ada pertumpahan darah orang-orang muslimin. Nanti saya nanti akan dituduh bahwa Utsman orang yang pertama yang menjadikan pertumpahan di golongan orang-orang muslim ini. Saya tadi mau lihat kalau Rasulullah SAW ajak saya bersabar. Saya tidak mau, biar mereka. Aku akan mati dalam fitnah ini, saya sudah tahu. Kemudian, Allah Qais, hajjadani Abu Sahla maula Utsman. Katanya Qais, telah bercerita kepada Abu Sahla. Abu Sahla ini adalah pembantu Utsman. Qala anna Utsman bin Affan, qala ya Mujar. Utsman bin Affan berkata waktu itu dikupung itu suku, kemudian dia dibunuh. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya, telah berjanji kepadaku. Sebuah janji. Fa ana sa'irun ilayhi, dan saya ini menuju ke janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa qala Ali yang di hadirihi, Ali bin Abi Thalib dalam bicaranya mengatakan wa ana sabirun alaihi, demi Utsman. Ali bin Abi Thalib telah mendengar Rasulullah mengatakan wa ana sabirun alaihi, dan apa yang saya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar. Biarkan aku sama orang-orang ini, biarkan saya dibunuh, demi Utsman. Ana sabirun ilaihi. Qala ai fakan yarawna dhalika al-yawm. Mereka telah melihat dhalika al-yawm, bahwa itu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fitnah yang besar itu. Insyaallah pada minggu yang akan datang atau bulan pembicaraan kita yang akan datang, saya akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan, bagaimana dahulu kedudukannya di jahiliyah, kemudian di Islam, dan jasa-jasa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dalam pembicaraan kita pada hari ini hanya saya menyebutkan keutamaan Utsman, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah khalifatul rasyid yang mazlum, yang dizalimi. Yang dizalimi. Setelah Utsman, insyaAllah nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan setelah dibunuh, umat Islam ini seperti dimurkai oleh Allah SWT. Tidak ada henti-hentinya fitnah, selama sekali. Terbuka yang katakan tadi, setelah Umar dibunuh, kemudian terbuka pintu tadi, pintu fitnah tadi. Kemudian terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian terjadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terus sampai yaumul qiyamah. Tidak ada henti-hentinya. Dan Allah SWT sangat marah terhadap terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa min awliya'illahi shalihin, fal imam al-awliya Utsman bin Affan. Bagaimana Allah SWT tidak marah? Kalau orang biasa, orang muslim biasa dibunuh oleh seorang dosanya luar biasa, apalagi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mati, qulubul muslimina taghayyarat. Hatinya orang-orang muslim berubah. Tidak seperti dahulu di zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar dan Umar. Tidak seperti dahulu. Katanya sahabat Rasulullah SAW, andai kata terbunuhnya Utsman itu ada faedah. Ada faedahnya yang dibunuh oleh orang Khawarij ini akan turun dari langit susu.
Tetapi apa yang turun dari langit? Darah. Yaitu setelah Utsman bin Affan terbunuh terus-menerus di tengah pertumpahan darah. Bahkan orang kelompok ini yang waktu itu mungkin ada 1000 orang yang akan membunuh Utsman atau 700 orang yang mengepung Utsman itu, seluruhnya mempunyai niat untuk membunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta walaupun dia tidak yang bunuh, tapi niat untuk membunuh Utsman seluruhnya dibunuh oleh Allah Subhanahu Taala. Bukan di atas lanjang, tetapi dibunuh dengan sakit semua 700 itu. Tidak ada satu pun yang mati biasa. Tidak ada satu pun. Semua terbunuh. Ada yang ditekam, ada yang digorok kepalanya. Mereka seluruhnya mati dalam keadaan menyedihkan. Yang membunuh Utsman bin Affan. Betul itu dengan tangan mereka atau niat saja untuk membunuh Utsman bin Affan dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit. Itu pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ribo kepada orang-orang yang membunuh Utsman, tidak ribo sempatkan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah atas terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Maka dari itu sahabat Rasulullah SAW mengatakan, setelah Utsman meninggal dunia, turun dari langit seakan-akan hujan jarak, bukan susu. Kalau ada faedahnya, sebelumnya Utsman itu akan turun susu, katanya mereka tadi, turun jarak, pertumpahan jarak terus sampai yaumul qiyamah atas terbunuhnya hadzal khalifatur rasyid al-mazlum Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jasanya Utsman wa manaqib Utsman bin Affan kathir jiddan, banyak sekali. Dan dia telah dijamin untuk masuk surga. Allah menyintai Utsman, Rasulullah menyintai Utsman, Abu Bakar dan Umar menyintai Utsman, dan seluruh sahabat Rasulullah SAW dahulu menyintai Utsman. Dia adalah orang yang baik, yang mawar, lemah lembut, berjuang di jalan Islam untuk menjayakan agama ini. Waktu dia jadi khalifah, dia telah berbuat perbuatan yang adil. Dia berjuang dan banyak negara-negara di dunia ini taklukkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala di zamannya. Kenapa mau dibunuh orang seperti ini? Itu nanti insya Allah kita akan bahas dalam pembicaraan kita yang akan datang. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.